Dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Okey, apa khabar? Okey, Bonda mengharapkan semua sihat ya pada pagi ni. Okey, tengok Bonda berada di mana. Okey, nama pun cuti kan? Tapi Bonda tak bercuti, Bonda bekerja. Tapi hari ni Bonda keluar untuk kejap. Okey, jadi melaksanakan tugas sebagai moderator pada pagi ini. Okey. Cikgu Senari selalu disanjung. Bonda nak berpantun pagi ni. Okey, semua dengar ya. Wan Hasnita gelaran diberi. Mari semua anak Bonda tersayang, jom belajar walaupun cuti. Okey, ini yang kedua pula. Okey. Cikgu Rahimah muda rupawan, pandai bermadah, pandai berhelak. Tim kami empat sekawan tampil bersiaran secara berhemah. Okey. Dan ada lagi satu pantun. Dia tak lengkap tu kena tak jadi empat. Pak Malau nama diberi. Presenter yang hebat menampilkan diri. Jangan gaduh, susahkan diri. Jom belajar, tambah pecahan tajuk diberi. Okey, alhamdulillah. Okay, dengan sini ya. Okey, ada putra dia, you putra ada. Jadi yang dihormati, you putra selaku KP Panitia Matematik dan rakan-rakan. Cikgu Misani. Yeah. Dia rasa macam tak lengkap lah. Cikgu Misani bagi pantun kat semua orang. Saya tak ada pantun pun. Okey, baik. Saya pantun sendirilah. Saya pantun sendiri eh. Okey, satu pantun bagi saya bagi eh. Okey. Okey. Kalau tuan pergi ke pekan. Saya beli pantun kat ni. Kalau tuan pergi ke pekan. Saya nak pantun pula ni. Belikan saya daun mengkudu. Okey. Ajak semua rakan dan teman. Button subscribe tekanlah dulu. Okey. Yeah. Okey. Okey, yang dihormati ya, Putra, Cikgu Putra selaku Ketua Panitia Matematik kami. Jadi untuk maklumat anak-anak, Ketua Bonda adalah Putra lah. Putra tu orangnya handsome. Cuma dia tak nak tunjuk ke handsome dia tu. Jadi bersama pada pagi ini bersiaran dengan Bonda adalah rakan-rakan tim Bonda, iaitu Pak Malau, Cikgu Senari dan juga Cikgu Siti Rahimah. Jadi kami sama-sama mengalukan kehadiran anak-anak pada pagi ini. Syukur alhamdulillah kehadiran anak-anak telah menyangkau untuk naik kepada 100 sekarang ya. Jadi ada masa lagi, ajak kawan masuk. Boleh PM dia, jom belajar. Okey, di sini Bonda kenalkan presenter kita pada pagi ini ya, iaitu Pak Malau ataupun nama sebenarnya adalah Mazmi bin Osman. Ini merupakan jurulatih negeri Perak tu anak-anak, tepuk tangan. Jurulatih bowling hebat kan? Jadi kalau anak-anak jumpa nanti Pak Malau di center bowling, saya tak tahulah di Perak tu dia bersiaran di mana main bowling. Kalau jumpa, pergilah tegur-tegur, ajaklah Pak Malau minum-minum ke, suruh dia nak latih kamu main bowling ke. Okey, jangan lupa. Okey, tanpa melengahkan masa, Bonda serahkan pentas ini kepada Pak Malau untuk mengajar anak-anak dalam topik tambah pecahan. Dipersilakan. Ya, okey. Terima kasih kepada Bonda Miss Ani ataupun GB Miss Ani kita. Dan apa khabar semua adik-adik di sana? Terima kasih yang bicara bersama cikgu. Biasa menunggu cikgu tengok daripada awal lagi. Dah ada siap komen-komen bersembang-sembang. Selamat bercuti juga. Kan walaupun cuti, adik-adik masih lagi boleh, kita boleh belajar. Kerana pelajaran itu untuk ilmu tak kira di mana saja. Dan cikgu mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Suara saya jelas ke cikgu Putra? Jelas. Suara Pak Malau jelas, handsome dan kacak.
Itu. Okay, jangan panggil YP pula. Okay, YP. Pakai kita hari ni cikgu pakai baju perak nampak ni bersongkok sebab nak live bersama dengan adik-adik kita di luar sana. Dan juga rakan-rakan rakan cikgu, cikgu Sinari, nampak macam artis sikit cikgu Sinari ni, hari ni dia kata nak menyanyi. Cikgu Siti Rahimah selaku host kita pada pagi ini yang membantu cikgu, cikgu Miss Ani tadi sebagai moderator. Dan Cikgu Putra, ketua panitia kami, sentiasa ada di mana-mana saja jika kelas matematik bersiaran. Termasuklah kelasnya pada hari, hari hari apa Cikgu Putra? Hari Sabtu. Hari Sabtu ke depan malam. Hari raya, hari raya boleh, hari raya, hari raya. So, bolehlah Cikgu ni, Cikgu Siti Rahimah naikkan slide saya tu, kita nak mula nampaknya adik-adik kat luar sana tak sabar tu. Kan kita nak sembang banyak-banyak dah, dah, nanti kan. Teruskan Pak Madaw, teruskan Pak Madaw. Jangan sembang lama kan. Tak sabar. Ada yang tunggu daripada pagi lagi. Okey, tahniah, tahniah. Terima kasih semua pada hari. Okey, hari ni kita cikgu ambil tajuk yang ringan-ringan saja kan. Sebab kita dalam suasana bercuti, bersantai. Tapi kita juga pesan tadi lah, cuti-cuti juga. Pelajaran jangan abaikan terus. So, jadi seperti yang dibalung kata tadi lah. Nama cikgu. Nama sebenar, Cikgu Mazni B. Osman bertugas di SK Kayan, Setiawan Perak. Mana ada orang Perak, ada orang-orang Setiawan. Berkomen sikit. Siapa yang tak yang nak datang ke Pulau Pangkor, lalu ikut Setiawan lah. Boleh singgah Setiawan. Jadi Setiawan ni berada di sebelah Lumut lah, Pangkor. Okay, ini sekolahnya. Yang bawah ni bangunan lama, ni bangunan baru dah cantik. Walaupun dia sekolah Kayan ni di Kampung Kayan tapi taklah kampung dah. Bangunan dia cantik dah. Ha, bangunan cantik macam di kolah-kolah bandar juga. Bangunan batu dah. Asal dulu bangunan kayu. Ha. Okey. Cikgu dah pengalaman mengajar selama 25 tahun. 8 tahun di Kuala Lumpur. Selebihnya di Perak. Di Perak baru 2 sekolah termasuk sekolah kaya ni. Ha, 8 tahun cikgu dah mengajar di Kuala Lumpur. Ada orang Kuala Lumpur sini. Tahu tak SK Jalan Pasar, Jalan Pasar. SK Jalan Pasar dekat Pasar Pudu tu, siapa tahu. Orang kampung, orang KL tak ada, ada orang Perak ni. Siti orang Khadijah Perak, okey. Saya orang Perak, Alhamdulillah, okey. So, cikgu bukan saja guru matematik, bukan di sekolah macam-macam guru lah. Dan yang lebih advance sikit, cikgu sebagai jurulatih bowling lah. Jurulatih bowling di sekolah, di daerah dan juga di negeri. Sehingga peringkat kebangsaan lah membawa murid-murid ke pertandingan bowling peringkat kebangsaan MSSM. Tahun ni tak ada ya adik-adik. Tahun ni sukan apa pun tak ada. So tahun ni sepatutnya MSSM di Kuala Lumpur, jadi tak ada. Kita bawa ke tahun hadapan, insyaAllah. Kita mohon doa semoga pandemik COVID ni hilanglah dan kita boleh buat aktiviti seperti biasa. Ya ni, budak-budak cikgu berlatih main bowling. Okey, itu habis intro. Kita teruskan apa kita nak belajar ni. Okey, apa yang kita nak belajar ini adalah penambahan pecahan. Iaitu menambah hingga 3 nombor. Tapi cikgu tak ambil 3 nombor. Cikgu ambil 2 nombor saja. Cikgu ambil menambah 2 nombor bulat. Dia melibatkan pecahan, tidak melibatkan nombor bulat. Hari ini kita hanya menambah hingga 2 nombor melibatkan pecahan wajar. Melibatkan pecahan wajar. Yang mana ada 2, satu penyebut yang sama, satu penyebut yang tak sama. Jadi boleh share lagi. Jadi adik-adik hari ni yang mana dah faham tu, Alhamdulillah. Yang tak faham tu anggap sebagai ulang kaji. Yang faham anggap sebagai ulang kaji. Yang tak masih belum menguasai tambah pecahan tu, kita study. Kita study belajar betul-betul ni. Okey. Jadi di akhir pelajarannya, murid-murid dapatlah menambah pecahan yang sama penyebut dan tidak sama penyebut. Yang masalah ni tidak sama penyebut lah. Yang sama menyebut tu kadang-kadang ada juga yang masalah dia cuai. Dia sama penyebut pun, hak bawah penyebut pun ditambah. Cikgu pernah jumpa, pengalaman cikgu pernah jumpa. Penyebut pun ditambah juga. Okey, jadi sebelum itu kita buat quiz dulu. Okey, nanti saya cikgu akan, cikgu Siti Rahimah, saya nak share quiz dengan murid-murid ni. Tak ramai pun tak apalah, dapat 20 orang pun jadilah masuk quiz. Cikgu akan bagi link. Cikgu kena ensure ni ya. Okey, nanti kejap lah cikgu nak bagi link kepada ni. Kopi link cikgu letak pada ruangan chat lah. Okey. Boleh naikkan ni lah apa paparan apa? Paparan. Okey, cikgu Zuli pun ada. Cikgu Zuli tengah-tengah memandu kat cikgu Zuli. Berhati-hati jalan raya.
Dia nak balik ke Kedah tu. Ni cikgu kita ramai, semua. Ramai juga cikgu-cikgu yang bercuti. Alhamdulillah ramai yang masuk. Ramai yang masuk Pak Malau. Cikgu letak link je terus masuk. Oh laju, tahniah, tahniah. Cikgu suka laju menembak. Dia orang dah laju dia menembak. Dia calling ni daripada tadi lagi. Sekolah cikgu cikgu live ni, sampel. Sampel lagi sikit kan. Dia semangat sungguh. Ada lagi yang semangat daripada 2-3 hari lagi. Dia dah komen siap-siap dah. Bagi salam kat cikgu pula kan. Itulah pasal. Itulah budak-budak ni bagus lah adik-adik ni. So hari ni kita belajar elok, okay. Kita fokus. Okay. Okay, so kita jangan buang masa je. Kebetulan kita ada masa 1 jam je ni. Okay, dan jangan buang masa. Okay, so kita mula standby. Ada nak masuk ni? Oh, ramai nak masuk ke? Bagi 10 saat. Masih bagi masuk lagi tu. Okay guys, 10 saat guys. Kita buka 10 saat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, 10. Ya, okay. 3, 2, 1, start. Oh, Cikgu Zuli belum keluar hotel lagi, dia kata. Okey, kita ready Pak Malau, ya? Ya, boleh mula. Dah ada yang jawab. Soalannya mudah saja. Soalan berkaitan macam halah mudah saja. Lebih kepada untuk mengenal nilai mula mereka lah Pak Malau, kan? Ya. Pengetahuan sedia ada. Cakap ni, alhamdulillah masih lagi ada yang boleh jawab dengan betul. Ada 8 soalan saja, 8 soalan mudah. Mudah aja dek, tapi okay. kena berhati-hati juga menjawabnya. Dah ada yang salah tu. Tonggro, Alia Nur Syuhada, Soteswari, Firashash. Tapi ada juga yang salah tu Pak Malau. Ya. Syarafana. Salah lah tu. Mana tu? Kita nak tengok mana salah tu. Alia Nur Syuhada dah siap. Tahniah. Awal je. Cepat. Laju. Siti Khatijah pun siap. Soteswari pun siap. Okey, nak tengok-tengok. Saya guna seluruh. Bunyi muzik dia kuat Cikgu Putera. Saya nak kena slow sikit. Kalau tutup muzik tak bunyi pula. Oi, banyak lagi ni. Oi, banyak merah lah. Kenapa, dek? Oh, dek. Merah-merah ni. Susah sangat ke Pak Malau soalannya? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang mendahului catat ni. Rasanya salah satu kan? Eh. Soalan apa tu agaknya? Soalan apa yang diorang salah? Okey. Lampaknya dah habis. Sikit lagi. Dan berhenti. Stop eh. Berkira sampai 10 juga. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ya, kita tamatkan. Kita tengok apa jadi. Banyak yang dah dapat siapkan. Syari cakap saya 4 betul 4 salah. Alia Nur Syuhada mendalui carta. Syari cakap 4 betul 4 salah. 1, 2, 3 sekarang kita tengok. Jangan tengok tu. Kita tengok mana yang salah tu. Nombor 1 pun ada juga eh. Nombor 2 pun ada yang incorrect. Nombor 3. Ini pun ada. Ini tambah yang sama penyebut adik eh. Cikgu bagi soalan semua tambah sama penyebut. Sebab nanti kalau tak sama menyebut, tak sempat nak kira. Senang je soalan dia. Sama penyebut je. Cuma ini bila tambah je lebih. Tak apa. Kita belajar sikit ya. Okey, ada yang belum belajar tu. Yang salah tu. Alright, okey, kita tengok adik-adik eh. Okey, boleh share link lagi, panggil kawan-kawan yang mana yang belum belajar tajuk pecahan tu kan kita cuti PKP fasa 1, ada setengah tak sempat masuk. Okey, apa itu pecahan?
sekali lalu je lah. Pecahan ni adalah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Sebahagian daripada keseluruhan. Contohnya sebiji kek dibelahkan kepada dua. Kita ambil satu bahagian. Satu bahagian itulah pecahan daripada keseluruhan sebiji kek tadi. Ataupun sekumpulan benda. Tak kira lah benda apa-apa, sekumpulan benda. Letak-letak lima biji bola, kita ambil dua daripada lima tadi. Jadi 25. Contohnya macam ni lah. Kan ada kepingkat yang hijau ni adalah 1/4. Iaitu sebahagian daripada keseluruhan semua. Okey, jadi dalam pecahan soalan tadi, okey, dia ada nombor atas dan nombor bawah. Okey, sekarang ni dalam bahasa Melayu dah. Kita tak dulu, kita belajar dalam bahasa English. Sekarang ni dalam bahasa Melayu, yang atas tu kita panggil apa? Cuba komen sikit. But ada yang jawab, ada yang salah tadi ketika soalan kuizi tadi. Dan yang di bawah kita panggil apa? Kita nak sebut apa? Pak Malau, ada warna kan? Saya dah belajar tapi saya lupa. Okey. Okey, atas kita panggil apa? Sekarang ni kena belajar, adik. Tapi Pak Malau, Cikgu Pak Malau, yeah. Sorry eh. Tadi ada adik solution. Solution tu daripada saya rasa SK sample juga tu. Dia kata dia belajar dalam bahasa Inggeris. Dia belajar dalam bahasa Inggeris. Okay, so tak apa. Nanti cikgu bantu Pak Malau untuk translate. Mungkin bantu translate. Dia dalam dulu memang kita belajar bahasa Inggeris. Sekarang ni kita dah tukar ke dalam bahasa Melayu. Numerator dengan denominator. Apa? Cikgu pun nak sebut pun. Dulu cikgu belajar bahasa Inggeris juga PPSML dulu. Sekarang bila dah lama apa tahu dah. Daripada 2014 tu kan. Sekarang bila dah tukar pada ni. Numerator. Betul eh. Adik Syarushan sebut ni. Numerator and denominator. Okey, dalam bahasa Melayunya pengangka. Yang bawah penyebut. Dalam bahasa bawahnya, dalam bahasa Melayunya penyebut. Jadi pengangka dan penyebut. Jadi kalau kamu belajar tajuk pecahan wajar dan tak wajar, yang ini adalah wajar sebab pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Kalau kamu jumpa atas besar bawah kecil, pengangka lebih besar daripada penyebut, dia jadi tidak wajar. Okey. So, apa dia penambahan pecahan ni? Satu contoh kita ambil satu yang penyebutnya sama. Ingat adik-adik eh, bila kita menambah pecahan, penyebut kita tak tambah, kita hanya tambah pengangka. Betul ke kat ni eh? Kita tambah yang ya, atas saja. Tambah atas saja sebab dah sama bawah. Oleh kerana penyebutnya dah sama, jadi penyebutnya kita tak tambah. Jadi bagi pelajar yang baru, kalau contohnya cikgu dah mengajar tahun 3, bila mengajar tahun 4, tahun 4 tu yang baru-baru nak belajar pecahan tu, dia masih belum menguasai, dia yang bawah pun ditambah juga. So jadi jawapan di sini apa dia? Kita dapat? Itu dah ada jawapan muru-muru tu. 5 dah dapat. Ramai ya, dia dapat 5/5. Ramai, Syarushin. Okay. Alicia. Sangat mudah ya, bila penyebut sama. Tapi dalam mudah-mudah pun ada juga susahnya. Apa dia susahnya, kita tengok kejap lagi kan. Okay. Jadi kita tengok kejap lagi, kita panggil okay, cikgu apa, Cuti Rahimah, kita panggil dia orang masuk tengok macam boleh jawab tak. Tu dia, sekarang ni link dia buka untuk kan? Adik-adik masuk. Okey, adik-adik semua boleh naik konti. Okey, jadi naik konti nanti pastikan mic ditutup ya sehinggalah kamu dipanggil untuk bercakap. Aha. Tapi kamera tu dibuka untuk kita orang tengok siapa yang masuk tu. Okey, dah dia masuk tak? Okey, okay, adik-adik nanti naik. Kali kedua nanti baru kita buat apa, pesanan penaja. Ni kita lagi naik dulu, kita uji dulu tengok. Pesanan penaja. Sekarang kita bagi dia orang ni. Okey. Nampaknya ada yang dah masuk. Mic. Alhamdulillah. Okey. Kita laju cepat ya. Tutup mic. Ayah. Cuma buka kamera je. Okey. Siapa tu? Sebab saya tak nampak siapa nak panggil ni. Okey. Naikkan ke atas Rahimah. Yang link Pak Malau tu turunkan. Sebab tak nampak. Tak nampak muka adik tu. Dia belakang link Pak Malau. Ya, naikkan adik tu. Okey, adik Nur Aisyah. Adik, apa khabar adik? Khabar baik cikgu. Ya, itu nama adik ke nama mama? Nama saya. Ya, okey. Sekolah kat mana sayang?
Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Melati Kuala Lumpur. Wow, tahun berapa tu? Saya tahun 6. Okey. Oh, tahun 6 dah. Tahniah. Silakan Pak Malam. Silakan. Ya, adik, dan ya adik Nur Aisyah ya. Terima kasih kerana masuk bersama dengan cikgu pagi ni. Tahniah tahun 6 tahun depan dah masuk ke tingkatan 1. Jadi jangan lupa cikgu-cikgu yang lumayan di sekolah rendah yang mengajar adik tu. Okey, so tengok adik soalan ni ya. Cikgu dulu pun mengajar di Kuala Lumpur juga tapi kawasan Zon Pudu. Okey, saya mengajar sangat. Pak Malam, saya dekat Prefield dengan kampung baru. So adik, kita nak tambah yang mana? Kita tambah penyebut ke pengangka, adik Aisyah? Pengangka. Ya, yeah, kita tambah pengangka. Pengangka yang di atas ke bawah? Atas. Ya, yeah. Jadi kita tambah yang atas saja. Jadi kita akan dapat berapa adik Aisyah? 48. Ya, 48. Okey, adakah ini jawapan muktamad adik? Tidak. Jadi apa jawapan dia? Nampak kena senang kan? Okey. Bagus. Aduh, nasib tahun ni kenapa tak ada UPSR? Tidak, adik Aisyah tu dapat A matematik. 100% ni. Okey, jadi kita kena pemudahkan. Jadi apakah jawapan kita? Macam mana caranya? Kita kena buat apa? Darab, tambah, bahagi, tolak? Bahagi. Ya, kita kena bahagi. Jadi kedua-duanya 4 dan 8 adalah nombor genap. Jadi cara mudah kita bahagikan dengan 2. Ya, kita bahagikan 2. Jadi di sini kita bahagikan 2, 4 bahagi dengan 2 kita dapat 1. 2. 2. Okey. Ini 8 bagi 2 dapat bagi 4 terus Pak Malau. 4 tak apalah, dia kata bahagi 2. Okey. Adakah ini jawapan muktamad adik? Kita dapat lagi tak. 2/4. Baik. Adakah itu muktamad? Boleh memudahkan lagi. Berapa lagi nak bagi, apa lagi? Bagi 2. Bagi 2 lagi. Jadi 2 bagi 2 dapat 1. Okey, jawapan adik? 4 bagi 2 dapat 1/2. Pandai. Adik tak boleh kampung kan Aisyah? Adik Aisyah ambil jalan jauh tadi kat ni. Patutnya dia boleh bahagikan dengan 4 terus. Ya. Yeah. Oh, adik Aisyah tak ada kampung. Okey, tanya adik Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Terima kasih. Okey. Siapa yang kedua? Kedua siapa tu nak naik di atas ni? Yang kedua siapa? Tak keluar ni yang kedua ni. Okey, siapa yang kedua? Ada lagi? Ada. Hello. Tu Muhammad Akhil ada, Noh Amani ada. Okay, tolong naikkan salah seorang ke atas. Okey, okay. Wah, wow, ini kembar ke kembar? Muhammad Akhil, mana satu Muhammad Akhil ni? Jadi yang Pak Malau, kita kenal lah yang baju hitam tu siapa? Kalau sebelah Akhil yang baju hitam? Bahaya, oh ya ke? Okey, sekolah kat mana ni Akhil? SKPG Kejayaan. Ya, okey. Siapa nak jawab ni? Yang hitam ke yang baju putih, baju biru ni? Akhil. Akhil. Okey, silakan Pak Malau. Okey, Akhil. Soalan saja. Okey, sekolah tu dekat negeri mana Akhil? Selangor, Johor, Melaka, Perak? Terengganu. 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 Adik Akhil sekolah IPG KDRI. Oh, Terengganu. Ini dekat mata perguruan. Okay. Sekolah dalam mata perguruan. Baik, adik Akhil, sambil-sambil tu kira ni. Sambil-sambil sembang tu kita kira. Dua orang tu boleh bantu. Rakan boleh bantu. Okey, cuba kira. Senang saja. 8/7. Wow, laju je. Okey, tepuk sikit. Lapang. Okey. Bukan nak ni ke, tapi cikgu dah cuba nak tiru cakap adik ya. Lapan ke lapang adik? Lapan ya? 8/7. Okey, adakah ini jawapan muktamad adik? Yang bawah ni kita tak payah tambah ya. Adik-adik yang di luar sana, ini penyebut tak payah tambah. Kita hanya tambah yang atas saja. Okey, adakah itu jawapan muktamad? Okey, cepat. Tiga saat. Satu. Adakah ada adik nak tukar ke ataupun itu jawapan adik? Kunci jawapan ni? Kunci. Adakah anda pasti? Oh, kunci. Pak Malam dia kunci jawapan dia. Kunci kau kunci cintaku. Di dalam hatimu. Okey, adik Akhil kata kunci tu sebelah rakan adik Akhil. Jawapannya? Rakan kawannya? Yang baju hitam tu pula.
ni kawan-kawan adik, okey, dekat luar sana, dekat yang berchatting dekat live YouTube tu, dia pun jawab lain ni. Dia tak nampak kan tu. Okey, adik. Adik nampak sini apa yang pelik? Pelik pula. Yang kelainan ni. Pak Malau, ini nama pecahan apa? Okay. Apa nama pecahan ni, adik Akil? Apa nama pecahan ni? Nombor atas ni besar 8, nombor bawah ni kecil 7. Apa pecahan ni? Apa nama dia? Tak wajar. Pecahan tak wajar. Bagus, tolong. Okey, jadi takkan nanti kita nak jawapannya tak wajar. Dan kita nak jawapan yang wajar. Okey. So, jawapan ni yang utama ni apa? Kita kena apa? Dah belajar ke belum ni? Adik Akil? Dah kan, kita kena bahagikan. Kita cikgu pendekkan masa lah, kita kena bahagikan macam ni adik. Kita kena permudahkan dia. Permudahkan dia. 7 darab 1, 7. Bila tolak, tolak kan bakinya 1. Jadi jawapan ini adalah nombor apa? 1 tu nombor apa? Adik Akil? Tak tulis kan? 1 ni adalah nombor bulat. Okey. Baki ni. Baki ni adalah berangka. Dan okay, pembahagi ini adalah penyebut. Jadi jawapannya itu adik. Satu putus nombor bercampur. Pak Malau. Yeah. Adik Juliana, dia jawab pecahan wajar. Tu kena betulkan tu. Julia. Jawapan 8 ke 7 ni adalah pecahan tak wajar. Ya, dek. Bukan pecahan wajar, dek. Ada nombor bercampur. Itulah cikgu kata specialnya. Walaupun penyebut sama, nampak mudah. Tapi akhirnya, kenapa tak betul cikgu? Kamu kena tukarkan kepada nombor bercampur. Okey, terima kasih kepada adik Akil. Kita seterusnya. Okey, adik. Okey, turunkan. Tak nampak. Okey, adik mana tu? Naikkan. Ya, adik Nur Amani. Ini nama adik ke? Bukan mic sayang. Nama adik ke? Ya. Adik sekolah kat mana sayang? Sekolah Kebangsaan Jalan 4. Di mana Jalan tu? Kena cakap negeri tu, dek. Negeri. Bandar Baru Bangi, Selangor. Ya, nanti Jalan 4 mungkin ada di Melaka, mungkin ada di Johor. Kena cakap negeri terus. Okey, adik. Adik sekolah tahun berapa, dek? Tahun 4. Bagus. Bagus. Okey, dia pasti adik manis. Kan tahun depan berjaya 5. Tahniah. Adik akan jadi tua setahun. Jadi senior sikitlah kat sekolah tu. Okey, so adik Amani ya, tengok soalan seterusnya. 5/9 tambah 4/9 sama dengan 9/9. Ya, betul. Dah laju. Okey. Adakah ini jawapan mutamat? Nak kunci jawapan ni? Adakah anak ini kunci jawapan ini? Adik, nak kunci ke nak buka kunci? Ya, nak buka. Tidak. Adik Amani, okey, respon. Tak kunci. Jawapan adik Amani? Tak. Tak kunci. Okey, tak kunci. Apa jawapan adik Amani? Kalau bukan 99. Okey, 1, 2. Atas sama dengan bawah. 3, 4. Okey, yang di luar sana. Yang luar sana cikgu tengok dah bagus. Apa jawapan adik? Tahniah yang kat luar sana. Pandai. Dia dapat. Jadi 1. Okey, jadi soalan last sebelum adik Amani keluar, yang di luar sana pun boleh jawab. 99 ni pecahan tak wajar ke pecahan wajar? Tak wajar. Ya, tahniah. Terima kasih Mak Zaidi. Bila kita jumpa pecahan yang penyebut dan pengangkanya sama, kita jangan biar macam tu. Semua tak kira nombor apa pun, 7/7 ke, 6/6 ke, 10/10 ke, semua jawapannya 1. Okey. Ya, terima kasih kepada adik Mani. Terima kasih banyaknya Tania jawab betul. Jadi jumpa lagi. Bye-bye. Okey. So, habis kita untuk sesi yang pertama, kita tengok sesi yang kedua. Kita nak menambah pecahan yang tak sama penyebut. Okey, macam mana nak buat tu? Kan 1/3 tambah 4/5. Okey, ada dua cara
Satu cara kita boleh darabkan penyebutnya, iaitu 3 darabkan dengan 5 dan 5 darabkan dengan 3. Sebab ini melibatkan dua nombor pecahan nanti eh. Kalau nanti adik-adik belajar sampai 3 nombor pecahan, lain cerita pula eh. Okey, kemudian oleh kerana 3 ni darab dengan 5, jadi yang ni darabkan dengan 5, atas pun kita kena darabkan dengan 5. Ataupun 1 ni darab dengan 5, 4 ni darabkan dengan 3. Berselang macam tu. Nampakkah anak panah saya cakap ni? Eh? Nampak. Itu satu cara lah. Tapi ada lagi satu cara, kalau nombor tu besar sangat. Kalau nombor tu besar sangat, contohnya 8 dengan 9 ke kan? 12 dengan 8 ke kan? Jadi kita guna kaedah ni, dia akan jadi penyebutnya besar bila kita darab macam tu. So kita akan gunakan kaedah GSTK. Kita cari gandaan sepunya terkecil. Eh? Sini kan? Kita tengok di sini kenapa cikgu letak CP 5, CP 3 dengan 5 sebab penyebut sini 3, penyebut ni 5. So, jadi kita ambil CP 3 ke 5, kita tengok dalam CP 3 mana jawapan yang memberikan jawapan yang sama. 3, 6, 9, 12. Okey, ada 15. 5 pun ada 15. Jadi maknanya kita kena ambil penyebutnya 15. Ramai yang menjawab dia tu kat bawah tu Pak Alam. Oh, jadi oleh kerana 15, 3 ni darabkan dengan 5 dan 5 darabkan dengan 3. Jadi maknanya macam ini jugalah. Eh, 1 darab dengan 5, 5. Okey, kemudian 4 ini darab dengan 3. Atas pun kena darabkan dengan 3. Ya. Yeah. Kita dapat 12. Jadi jawapannya 17/15. Adakah ini jawapan mutamat? Masih tak mutamat. Kita dapat jawapan nombor tak wajar. Pecahan tak wajar. Pak Bala, dekat bawah ni kemungkinan dia orang silap tulis kot. Ada yang tulis 12/15 ataupun satu, cara tu. Satu, tak. Dia tulis 1/2/15. Tak ada macam Marita tu dekat jadi, sangat. Mungkin silap tulis. 17/15. 15 darab 1. 15 tolak dapat 2. Jadi dia orang jawab kat ni macam ni. 1. Ya. 2/15. Betul. Jawab, hebat betul lah dia kat luar sana. Okey, hebat-hebat adik. Jadi kita dapat 1/2/15. Jadi cara adik menulis tu nampak macam 12/15. Tengok, adik Elia betul, adik Muru betul, ramai yang betul. Okey, jadi ada Adra dua betul. Cara. Okey, ada dua cara. Satu kita boleh darabkan penyebutnya dan pengangkanya kita darab silang ataupun kita gunakan sifir lah, kita carilah gandaan sepunya terkecil untuk kedua-dua penyebut. Pak Malu, ada seorang adik ni, Muhammad Aiman, 8/15. Eh, 8 macam mana? Dia tolak kot. Dia tolak ke tambah. 8/15, adik Aiman. Okey, boleh eh? Faham kan? Kalau faham, cikgu nak panggil masuk konti. Tapi sebelum tu, kita dengar dulu pesanan penaja dulu kot. Okey, okay. Kita berhenti lewat sekejap. Adik-adik dengar pesanan penaja. Lepas ni boleh naik konti. Okey, stay tuned. Tuition online percuma. Layari www.academy YouTuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Okey, adik-adik, bertemu lagi kita di tuition online percuma. Semestinya lah di Ayu. Okey, teruskan Pak Malam. Nak jemput adik naik kan? Minta nak siapa ni Cikgu Siti Raima. Adik naik kan? Okey. Muhammad Moidin. Handsome. Ya, Muhammad. Adik ke YouTube tak adik? Adik ada buka YouTube tak? Adik tak payah tutup YouTube tapi perlahankan suara kat YouTube. YouTube tu kurangkan suara dia.
Okey, mic adik kena buka. Dah buka dah. Okey, dah buka dah. Okey. Adik belajar kat mana saya? Sekolah Kebangsaan Bandar Teknologi Kajang. Ya, Selangor. Okey, adik tahu apa ni? Ini muka familiar ni, tapi kita nak perkenalan juga Pak Malau kan? Apa? Muhammad Muhyiddin. Okey, muka dia familiar ni. Selalu naik konti. Kalau boleh bagi pingat, boleh bagi pingat ni. Okey, adik. Okey, silakan Pak Malau. Okey, adik Muhyiddin lah. Tengok soalan ni. Ada pensil dengan kertas tak? Cuba kira sekejap. Ini kena kira tau sebab penyebutnya tak sama. Itu 2 per 3 tambah dengan 3 per 4. Mudah je, cikgu bagi angka kecil je. Kalau bagi angka besar kan 5 minit. Sekejap, sekejap. Pak Malang sekejap, yeah? Pak Malang. Bagi link sekali lagi sebab ada yang nak. Link untuk naik konti. Cikgu Siti Rahimah, tolong cikgu Siti. Bagi link sekali lagi sebab ada yang punya tu. Yang ini mungkin yang dah naik dari tadi. Tolong. Baik, ada yang dekat luar sana yang ada kertas dengan pensil boleh kira 2 per 3 tambah 3 per 4. Ya, Cikgu Rahimah, tolong letakkan link. Okey, adik Muhyiddin. Kalau tidak, adik cuba scroll di atas ni. Ada link tadi, masuk saja. Tu dia, dah diletakkan. Okey, boleh masuk, dik. Tapi ingat, tata cara masuk, tutup mic, buka kamera. Okey, bila dipanggil nama, baru adik buka mic, okey? Itu adalah tata sosial. Sabar, yang penuh. Yang kata penuh memang penuh. Kita boleh masuk 10 orang je ni. Bas mini kecil je. Tak boleh naik ramai-ramai. Full house. Okey, jawab cepat. Kena tunggu yang lain tu. Okey, adik Midin dapat dah? Adik guna tak cara apa? Adik darab penyebutnya ke atau guna ambil GST ke? Yang tak sepunya. Darab. Ya, adik darab penyebut ni kan? 3 darab dengan 4, 4 darab dengan 3 ya? Macam tu? Darab. Ya, so kita dapat 12. Tu yang ni, 2 darab dengan 4. 2 darab dengan 4. 3 darab 3. 8. 8. 3 darab 3. 3 darab 3, 9. Okey, jadi kita dapat berapa? 8 tambah 9. 8. Ada kira kacak adik. Kalau tambah 9 dapat lapan tambah sembilan. 17 dia. 17. Okey, kita masih juga dapat jawapannya macam tadi iaitu 17 per. Tadi 15. Tadi 17-15 kan. Okey, 17 per 12. Masih lagi. Pecahan apa ni, Dik? Pecahan apa tu? Pecahan tak wajar. Ya, tak wajar. Tak sama penyebut dan tak wajar. So, kita kena tukar kepada nombor ber? Pecahan. Nombor apa? Nombor bercampur. Ya, pandai. Okey, cuba ni. Cikgu dah buat dah bahagi ni. Apa? Bagi jawapan dia. Okay. Mana nombor bulat? Mana nombor bulat? Nombor bercampur mana nombor bulatnya? Adik tengok yang ini. Yang ini ataupun yang ini. Mana nombor bulat? Yang satu. Nombor bulat satu ya. Pengangkanya? Cepat. Atasnya? 5. Penyebutnya? 12. Tanya-tanya. Kena banyak ulang kaji lagi ya. Kena belajar. Banyak latihan. Pak Malau, Pak Malau, you PSR ni ada lah ya. Kalau ada lah 2021, saya rasa impak daripada tuition secara percuma oleh IU ni, pelajar memang akan dapat ramailah. Straight 6A. Apa, betul tak Pak Malau? Kalau ditakdirkan kita umur panjang lagi, kita terus program IU ni memang terus sampai bila-bila. Cuma kita lah tak tahu lagi kan. Kalau kita ada, kita jumpa lagi tahun depan. Sama dengan murid tahun depan. Okey, terima kasih. Kita naikkan seterusnya. Adik seterusnya, naikkan ke kaunti. Ya, welcome adik Asma. Okey, adik Asma sekolah di mana sayang? Nama saya Asma binti Muhammad. Saya sekolah kebangsaan yang Pakulca, Kuala Kubu Baru, Selangor.
Semula dia nama adik. Bukan nama Asma ke? Nama Asma. Oh, nama Asma. Ah, Asma. Okey. Tahun berapa sekolah adik? 4. Okey, boleh nak tahu tak? Ya, okey. Tadi tarupan dah jam 5 lah ni. Tarupan tak nak tanya. Lima. Adik, okay. Guru matematik siapa nama? Cikgu Siti Nursila. Alamak, pemalau perempuan. Okey, boleh tak pemalau? Okey, adik Asma ya. Adik Asma kira ni sikit. Ada tahun 4 ni bagus. Tahun depan naik tahun 5. Agak tak boleh lah. Kira 3 per 7 tambah dengan 5 per 6. Okey, jaga bagi masa 60 saat. Yang di luar sana boleh juga. Kira Tristan Colin dah dapat belum? Yeah. Mama Iman Farhan. Syarushin Gadi 1/5/12 ha, betul. Minggu depan lah naik konti. Okay. Minggu depan naik konti. Kalau nak link konti tarik ke atas cikgu dah bagi. Ha, okay, saya, okay. Saya nak selit. Esok kelas saya Pak Malau. Ah, esok kelas cikgu sama Miss Ami. All in one esok. Oh, Cikgu Aida duduk kat pangkul pun boleh tengok lagi. Sempat lagi menonton. Wow. Sampai pangkul tu, kau tak naik ferry lagi. Aida, Pak Malau je ke? Saya tak ada ke nama? Mana? Tak ada dekat komen tu. Okay, dek. Dah siap belum? Dah siap, okay. Dah siap, adik Asma. Merajuklah dengan Aida. Tak sebut nama saya. Belum lagi. Oh, okay. Belum lagi. Cikgu bantu. Okey, cikgu bantu. Okey, adik nak guna apa? Adik nak darab macam ni ke? Adik nak cari gandaan sepunya je? Pembawah dia tu. Nak darab 7-6 ke 6-7 ke? Adik nak cari gandaan sepunya? Cikgu bagi CP kat sini. CP 6 dengan CP 7. Dia nak darab kata dia. Oh, nak darab. Okey, okey. Dia nak darab tu. 6 darab 7. Berapa? 7 darab 6. 6 darab 7. Ah, cikgu bagi berapa ni? Bagi cepat sikit. 42. Kalau kita tengok sini pun, 7 ah, tak ada juga kat ni. Memang 42 lah yang paling ni. Kecil. Yeah. Okay, 42 dapat dah. Okay, 42 dapat dah. Okay, ni darab macam tu. Ataupun sini darab 6, sini darab 7. Okay. Berapa dek? 3 okay. Darab 6 berapa? 18. Pandai. Okay. 5 darab 7? 5 darab 7. CP 5. 5 darab 1, 5, 5, 2, 10. 35. Okey, bila kita tambahkan 18.35, kita dapat berapa? Berapa dek? Congak-congak cepat sikit. 8 campur 5, 13, 1, 5. Okey. Kena congak dek, kena banyak-banyak buat congak. 53. Betul, 53. Masih juga kita dapat 52 pula. Masih juga adik Asma, kita dapat jawapan apa? Pecahan. Pecahan apa nama tu? Ya, pandai. Jadi wajar. Kita tukarkan kepada nombor bercampur. Okey. So cikgu tolonglah bagi cepat sikit. Tapi patutnya kamu tak boleh kan, kamu kena kira sini. Lepas tu kena banyak, matematik ni kena banyak latihannya. Ya. Dan lagi satu Pak Malau, sifir. Sifir tidak ingat. Ya. Okey, 53. Saya dulu, kalau kecil-kecil dulu Pak Malau, kalau saya baca sifir, sambil tunggu bas pun saya baca sifir. Weh, ramai masa, dah betul dah kat ni. Masa tu dia baca buku tulis ada sifir Pak Malau. Kita kerat sifir tu. Betul. Bawa mana-mana. Okey, cepat dek jawapan dia. Itu kan, laman cikgu sekolah dulu kalau tak boleh hafal sipir, diri tak kursi. Tak boleh lagi naik diri ke meja. Okey, adik Asma. Apa dia? Ulang semula. 1. 11. 40. 42. Ya. Okey, soalan last. Adakah 11 dengan 42 ni boleh dipermudahkan lagi? Jawapannya ya atau tidak? Cepat. Ya tidak je. Dek, 11 dengan 42 tu je, dek. 11 dengan 42 boleh dipermudahkan lagi tak? Cepat. Ya atau tidak? Kunci cintamu. Ya atau tidak? Cepat. Ku kunci dia terus. Jawapan dia? Okay. Cepat. Satu.
Adik yakin? Tiga masa habis. Jawapannya tidak, adik. Sebab apa? Senang je, betul je. Tengok sebelah ni. Sebelah ni adalah nombor per. Pak Malam, adik Syarushin dekat bawah tu jawab tidak. Pandai adik. Sebelah tu adalah nombor perdana. Macam mana nak bahagikan lagi? Tak boleh bahagi dah lah. Yeah. Jawapannya tidak. Jadi itulah mutamatnya. Satu sebelah berapa dua. Terima kasih adik Azma. Okey, selamat belajar. Kena ada soalan lagi ke Pak Malam? Ada soalan lagi ke? Ada lagi. Nak panggil adik lagi naik. Okey adik cepat naik. Panggil lagi. Yes, adik Muhammad Nazmi. Ini kena tanya. Adik, nama adik siapa sayang? Ini mesti abah punya. Buka mic sayang. Buka mic. Okey, cakap. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad Nazmi. Ini sudah bawa Faris. Saya dari sekolah SK Putrajaya Pusing 92. Wow, adik. Putrajaya Pusing 9. Pak Malau, saya suspend ni adiknya muda ni. Memang muda. Tak tahu adik dah jumpa dek? Muhammad Nazmi. Dah jenam. Muhammad Nazmi dah jenam. Oh, tanya. Terupan nak masuk dalam dengar. Muda lah dek. Nampak muda lah dek. Tak, moga-moga masuk sekolah asrama lah. Okey, cikgu harap adik Nazmi dapat masuk sekolah asrama lah. Ada minta sekolah asrama mana-mana tak? Ada. Ada? Adik minta mana? Mana tu? Dekat MRSM Bentong. SMM Bentong. Adik nak datang ke Pahang ke? Bondi orang Pahang. Kenalkan Bondi orang Pahang. Sama macam tadi ke soalan? Tak ni, sama macam tadi ke soalan ni? Tidak. Samalah. Sama. 7x6, 42 tadi. Ambil. Okey. Dek, buat dek. Okey, 5/9 tambah 5/7. Cikgu dah bagi sipir. Kenapa sipir tu keluar dulu? Dah sipir 7/9, salah setting. Betul tak keluar lagi. Okey, Nazmi. Tentukan dulu, adik Nazmi nak darab terus ke? Ataupun nak tengok dekat sipir sini. Nak mudah sikit. Okay, dia tengah kira dia, tengah tekun-tekun kira. Yang dekat luar sana. Dia kena konsentrasi. Bagus, MRSM. Saya nak tanya lah Pak Malam sekarang ni kan. Yeah. Pak Malam tak cuti ke? Nak cuti ni. Kesian kat dia orang ni. Dia orang nak belajar. Kita ajar lah dulu. Percuma saja, percuma. Hanya adik Ayu. Tanyalah saya pula. Adik Ayu. Tanyalah saya pula cuti tak? Wanda Miss Ani tak cuti ke? Hari-hari di sekolah tengok. Tak cuti. Duduk di sekolah. Ni kalau adik-adik kat luar pasal tengok. Miss Ani duduk kat mana tu? Belakang lampu lip-lap tu. Tengok tu apa belakang tu. Sekejap lagi. Password. Dia punya password. Apa password tu? Siapa main apa? Ni cerita PUBG mana-mana pula ni. Okey, adik Nazmi dah dapat eh? Dah siap tu. Okey, berapa tu dia? Adik Nazmi dapat penyebutnya apa? Penyebutnya? 63. Okey, adik Nazmi dapat 63. Adik darab terus lah. Darab silang macam ni kan. 9 darab 7, 7 darab 9, 63. Okey. So, kalau tengok di sini, sama tak tak? Kat ni, cuba adik Nazmi tengok pada sipis 7 dengan sipis 9. Apa yang paling kecilnya? 7, 14, 8, 9. Ada tak? Ada. Tak ada kan? 60? 63. 63 lah. 63 juga. Kau nak buat suspense saya lah Pak Malam. Dah saja. Kita kena buat apa orang panggil apa? Double check. 5 darab 7. Ini 5 darab 9. Berapa Adik Nazmi? Sini berapa? Sini berapa ni? Atas ni pengangka kat sini? Pengangka 35. Tambah? 35 tambah 45 per 63. Jadi di atas tu salah tulis atau pemalang 5 kali 5 tu? 5/9. Salah tulis tu. Okey. 60. Kita berapa dek? 35 campur 45 dek. 5 campur 5 10. 75. 75. 75. 80. Okey, 80. Adik ni kan dia sebenarnya bukan tak tahu. Ramai tu awak ikut dah jawab, Syarushin Gandhi dia jawab. Okey, berapa dek? Dara dah jawab.
Tukar kepada nombor berjam. Kenapa nombor? Adik ada masalah lain ke? Adik terputuslah. Alah, adik-adik Nazmi. Okey. Tak apalah, okay, kita panggil adik adik ganti dia, kita suruh adik ganti dia sudahkan. Okey, naik adik baru. Adik adik Nazmi tak dapat tu, line dia ada masalah. Jadi kita jemput adik yang lain yang berada di bawah untuk naik ke atas. Ya, adik Atik. Atik Azmi. Yes. Adik sekolah kat mana sayang? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Adik sekolah kat mana? Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya, Sibu Sarawak. Sarawak, wow. Ya. Orang kami, apa khabar kaminya? Orang kaminya apa khabar? Laksa Sarawaknya sedap. Ikan masingnya sedap. Okey. Okey adik, darjah berapa tu? Darjah 5. Darjah 5. Okey adik, sudahkan kerja kawan tadi. Nak bagi soalan kali ni ke nak bagi soalan lain ni? Dia jauh datang ni. Kita suruh dia sudahkan tu sekejap. Lalu apa nama adik? Hai. Azmi. Atik. Atik. Adik Atik Azmi. Ya, kek Sarawaknya pun sedap, kek lapisnya. Adik Atik Azmi, cuba sudah kali ini. Ini ada kali ini jawapan utamanya? Okey. Tak. Berapa jawapannya? Apa jawapannya? Kita kena bahagi ni kan, bahagi, bahagi, bahagi. Berapa lama dah Adik Atik menunggu giliran nak naik ke kaunti tadi? Okey, apa jawapannya? Kita kena tukar kepada 1.17/63. Pandai. Yeah. Okey, teruskan kepada sekolah. 1.17/63 kita sudah tak boleh permudahkan. Okey, teruskan kepada soalan berikutnya Pak Malam. Nombor perdana. Okey, kita bagi peluang adik-adik jawab satu soalan yang ni. Okey. Adik, jangan malukan orang kami, dik. Ramai orang kami menengok tu. 7/10 + 4/5. Ya. Yeah. Jangan malukan orang kami. Saya pun tak tahu apa cakap Sarawak. Macam mana Kak Ni? Kak Ni biasa tahu cakap Sarawak. Cikgu Putra. Aku tahu kami tu kan. Cikgu Putra sabar. Tapi makanan dia sedap. Ada laksa Sarawak. Laksa Sarawak sedap. Ada lagi tu, dia ada Pintangor Sarawak pun ada tu. Priscilla. Yeah. Dia ada satu sungai tu kan? Mama Khalif Mikael daripada Kuching tak pernah dapat masuk konti. Kalau kesiannya Mama Khalif Mikael. Kan, nanti kita Sarawak ramainya Sarawak. Tak, petang ni kita ada kelas matematik juga kan? Bersama cikgu mana? Saya lupa petang ni. Pukul 3:30. Adik. Cuba. Adik Mikael tak. 1/1/2. Okey. Ay Allah, saya bagi tahu jawapan pula kan. Kita tengok adik. Okey adik, berapa jawapan adik? kita terus kepada jawapan dia Pak Malam. Okay, masa mencuburi kita. Okey, okey. Jawapan. Jawapannya 4/7/10. 4/7/10. Betul ke? 4/7/10. Okey, adik darab macam ni ke? Adik hati darab macam ni ke? Adik hati tengok sini. Tandaan sepunya ni, CP5, CP10. Kan, dalam CP5 ada 5, ada 10, dalam CP10 pun ada 10. CP5. Okey, CP5 pun ada 10 jawapannya. CP10 pun ada 10 juga. Jadi kita ambil lah cara nak kalau guna yang tak kaedah tu, GS gandaan sepunya tu, kita akan ambil penyebutnya 10 macam ni. 10. Okay. Yeah. So jadi ini 10, 10 darab 1 adik. 1. Jadi 7 pun kena darabkan dengan 1. 1. Ya, 5 ini darab dengan berapa? 2. Jadi 4 pun darab dengan 2. Dapat sini 7 tambah 8. 8. Jadi okay, berapa abah? Berapa jawapannya ya? 15/10. 15/10. Bahagikan 5.
Okey, 10 kali berapa? 10 kali berapa tu, Dek? 15. Tak payah kira, terus congak. 1. Ya, pandai. Okey, bakinya 5. Okey, sekarang baca berapa? 1, 5 per 10. Tengok saya cakap Sarawak. Ya, betul kamu. Jawapannya. Tahniah. Oh, belum. Ini belum mutamat lagi kat ni. 5 per 10 ni boleh boleh dipermudahkan lagi adik Atik. 1, 1 per 2. Ya. Okey, bagi tepukan sikit. Jadi, cikgu ucapkan tahniah yang dekat luar sana. Semua dah awal. Awal-awal lagi dah jawab. Yeah. Okey. Ada lagi soalan? Okey, adik Atik. Terima kasih banyak. Jauh datang. Terbang daripada Sarawak. Nanti belanja bonda dengan kek Sarawaknya. Okey, nampaknya itu sahaja Kak Ani. Tak adalah. Ini okey, yeah. Adik-adik boleh salin soalan ini ataupun guna apa cikgu Siteri masuk tangkap layar. Tangkap layar screenshot boleh. Okay, tapi di sini adik-adik, cikgu ada tambah sikit tau. Kita di sini melibatkan 3 nombor . Kita belajar tadi 2 tapi walaupun 3 nombor tapi penyebutnya tengok. Ini 4, sini 4. Ini 9, 9. Penyebutnya tak berlainan, bukan 3 yang berlainan. Nanti adik akan belajar macam ni. Ini 3 penyebut yang lain iaitu 5, 2 dan 10. Macam mana nak selesaikannya? Okay, yeah. So adik akan tangkap layarkan soalan ini. Latihan ni. Boleh buat. Nanti adik boleh cuba. Lepas tu bolehlah apa komen kat ruangan chat di bawah video ni apa jawapan dia adik. Okay, so saja. Terima kasih. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like channel Cikgu Pak Malau dan ini salin sekejap yang warna merah tu. Sekejap lagi Cikgu apa? Cici lagi akan dimasukkan ya. Okey, okay. Adik kena cepat-cepat untuk dapatkan CJ tu ya. Diberi masa dalam 30 minit saja. Jadi adik-adik jangan tunggu lama, okey? Ya. Link dia tu dibuka untuk 30 minit sahaja. Betul Kak Ani. So jadi aku sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya, satu hari tak boleh ajar banyak-banyak adik. Kena sikit-sikit. Nanti ya. Sikit. Nama aku belajar santai. Okey. Terima kasih Pak Malam. Kita pada hari ini. Cikgu Miss Ani. Okey. Kak Ani ambil list mula kelas. Okey, terima kasih Pak Malah. Okey, suka alhamdulillah kita selesai satu pengajaran topik yang cukup memberi impak kepada anak-anak di luar sana, iaitu tambah dalam pecahan. Bonda mengharapkan anak-anak mendapatlah apa-apa ilmu yang terkini ya. Terkini daripada Pak Malau tadi. Jadi latihan tadi anak-anak kena cuba ya. Jadi link CJ akan diberi sekejap lagi. Adik kena isi dalam tempoh yang telah ditetapkan supaya adik boleh dapat CJ kehadiran. Okey, nanti kumpul banyak-banyak okey tau. Okey, sebelum kita berakhir, jadi bonda ingin memberi peluang kepada rakan-rakan bonda untuk memberi sedikit ucapan kepada anak-anak. Dipersilakan Cikgu Siti Rahimah, orang yang bekerja kuat di belakang pentas kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum semua. Okey, tahniah ya kepada semua yang hadir hari ini. Anda memang hebat walaupun cuti sekolah. Walaupun kita bercuti, ilmu tetap kita cari. Bak kata Cikgu Khatijah semalam, ilmu tak boleh dicuri. Dia kena cari. Tak boleh. Orang tak boleh curi ilmu kita ya. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe boleh ke channel Cikgu ya, Cikgu CTR Edu TV. Boleh tonton video-video yang ada di sana. Tonton dahulu baru subscribe atau like ya. Okey, terima kasih Cikgu Miss Ani. Okey, dan juga pemerhati kita hari ini didatangkan khas Cikgu Senari. Nak nyanyi ke? Anda request satu lagu. Okey, ada ucapan tak ada? Tak ada suara sebab dah buka mic. Oh ya, suara mic. Okay, sorry. Okay, selamat petang. Okay, selamat sejahtera adik-adik. Okay, hari ni tak boleh nyanyi ya pasal pagi lagi ya, baru 12. Sakit tekak. Hari ni tak boleh nyanyi. Takut nanti hujan lebat. Ada pula katak kan? Panggil pula nanti. Panggil hujan. Okay, cikgu ucapkan tahniah kepada presenter kita dan moderator kita yang hebat ni ya. Okay, cikgu harapkan adik-adik semua dapat belajar
dengan baik dan masa cuti sekolah ni, dan ingat ya, macam selalu Cikgu Putra cakap, Cikgu Pak Malau dan lain-lain kawan cikgu yang cakap, ilmu ni perlu dikongsi, jangan simpan di peti besi. Dan cikgu tambah lagi, ilmu ni bukan untuk dimiliki tapi untuk dinikmati, sebab sampai masa kita akan mati, perlulah dikongsi. Okey, okey, itu saja daripada Cikgu Shenari. Jangan lupa subscribe channel Cikgu, Cikgu Shenari dan rakan-rakan cikgu yang lain lah, presenter kita. Okey, itu saja. Back to you. Okey, terima kasih. Dan sebelum saya pergi kepada presenter kita pada pagi ini, dipersilakan ketua panitia kami, tak lain tak bukan, teruna yang terhebat di Melaya, Cikgu Putra. Kita nak sampai 3 kali. Okey. Okey, terima kasih moderator, GB eh, guru besar Miss Ani, guru besar sekali, Miss Ani. Sikit pesanan pada saya eh, tagline tadi tu, ilmu untuk dikongsi bukan disimpan di peti besi, tu tagline Cikgu Putra. Tapi cikgu suka kalau ramai orang pakai, sebab memang betul ilmu tu kita kena kongsi, kita jangan simpan seorang-seorang. Dan sebab macam Cikgu Sinari kata tadilah, ilmu tu untuk dinikmati, sebab satu hari nanti semua kita akan mati, tak guna simpan ilmu seorang-seorang eh. Okey, sikit perkongsian daripada cikgu. Yang pertama sekali, dengar, 3 darab 4 sama dengan 12. Soalan senang, celah gigi. Soalan senang, celah gigi. Okey, kelas pagi ni bukan kelas yang last. Okey, malam nanti ada kelas matematik lagi. Okey, jadi pada malam, malam pula, tahu tadi. Petang nanti, kita akan ada kelas 3:30 dengan Cikgu Rashid. Cikgu Rashid 3:30. Okey, jangan lupa untuk subscribe semua cikgu yang ada kat sini, Cikgu Putra, Cikgu Siti Rahimah, Cikgu Pak Malau eh. Tekan subscribe. Tak kena button subscribe tu yang warna merah tu. Tekan je warna merah tu. Tekan subscribe. Cikgu Sinari juga eh. Cikgu Sinari tak ada buta warna merah, dia ada buta warna putih. Okey, baik. Cikgu Sinari. Okey, seterusnya all back to you, Cikgu Miss Ani. Okey, terima kasih you Putra. Okey. Dan sebelum bondelah beri ucapan terakhir, lain tak bukan kita minta presenter kita pada pagi ini, iaitu Pak Malau. Ya, terima kasih pada moderator pun hebat juga, guru besar yang hebat. Cikgu tak nak cakap panjang, cuma pertama sekali nak ucap terima kasih pada semua adik-adik kita yang bersiaran bersama kita pada pagi ini, Bonda ya. Terima kasih semua. I love you all kan. Yang bertunggu pada pagi lagi, dan terima kasih juga pada rakan-rakan cikgu yang berada pada konti pada pagi ini, sebab tanpa mereka cikgu tak boleh bersiaran. Cikgu bukan seorang-seorang kan, mereka yang membantu. Cikgu hanya cakap je sebenarnya, yang kerja-kerja yang lain tu mereka buat. Jadi terima kasih kepada semua, Cikgu Siti Raima, Cikgu Sinari, Cikgu Putra, KP kami dan moderator kita Miss Ani pada hari ini. So jangan lupa subscribe channel cikgu, nak belajar main bowling pergi tengok kat channel cikgu. Cikgu tak tahu nak pantun, main bowling reti ya. So Cikgu Putra memang pandai pantun. Okay, so jumpa lagi di lain masa. Selamat balik pada cikgu. Okey, terima kasih semua. Okey, daripada Bonda ya, tahniah kepada kamu seluruh Malaysia ya. Daripada Semenanjung sampai Sabah dan Sarawak yang sudi bersama kami pada pagi ini. Seperti kata Ketua Panitia tadi, kita cuti tetapi belajar tidak berhenti di sini. Okey, sebelum siaran berakhir, saya Bonda Miss Ani. Okey, subscribe dan like ya channel Bonda. Dan esok Bonda nak selit sikit. Bonda ada bersiaran seorang berdiri, iaitu tajuk untuk matematik mudah ya, soalan UPSR yang Bonda ulas. Okey, sampai jumpa lagi daripada kami semua. Assalamualaikum, selamat petang, selamat pagi semua. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia, dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah, dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh